وأصحابه وذرياته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. يا علي عليك بصلاة الجماعة فإنها عند الله كمشيك إلى الحج والأمرة، وما يحرص على صلاة الجماعة إلا رجل مؤمن قد أحبه الله، وما يزهد فيها إلا منافق قد أبغضه الله. Hadirin rahimakumullah, kelanjutan pengajian kita sampai di barisan Ya Aliyu wahai Sina Ali, kata Rasulullah. Alaika bisolatil jamaati, biasakanlah engkau sembahyang itu berjemaah. Kenapa? Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati, maka bahwasanya sembahyang berjemaah itu di sisi Allah seperti perjalanan engkau kepada naik haji dan umrah. Artinya kalau kita melaksanakan sembahyang berjemaah, terutama langkah-langkah kita itu menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati yaghfirud dunuba mukaffiratun lima bainahuma. Kalau orang berangkat umrah lalu tambah umrah lagi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu berangkat sembahyang berjemaah dosa diampuni. Kemudian ada hadis yang lain, innal hajja wal umrata yumfiyanil faqra, bahwasanya kalau orang berangkat haji dan umrah, dua-dua ibadah itu yumfiyanil faqra, akan mengikis kepapaan dalam kehidupan. Maksudnya orang yang dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah, perasaannya kaya. Perasaan. Nah, masalah susah kaya itu tergantung kepada keperluan kita. Orang kalau sudah ada kendaraan dua, lalu hendak tiga, nah ini kan susah. Orang sudah rumah dua, hendak tiga, itu semuanya itu tergantung kepada manusianya masing-masing. Yang jelas Nabi mengatakan fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati, maka bahwasanya di sisi Allah kebaikan berangkat melaksanakan
sholat berjamaah sama pergi haji dan umrah. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah. Tidak ada yang rajin, ujar Nabi itu, tidak ada yang rajin melaksanakan sembahyang berjamaah itu kecuali laki-laki yang beriman sungguh telah mencintai akan dia oleh Allah. Jadi kalau kita mau mengukur, mengoreksi, mengontrol, sudahkah aku dicintai Allah? Menurut hadis Nabi ini, orang yang sembahyang berjamaah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bahagia kita bahwa dengan melaksanakan sembahyang berjamaah itu pertanda bahwa kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai oleh Allah, dosa kita diampuni Tuhan. Kalau dosa diampuni Tuhan, hidup lapang. Karena yang membuat manusia itu gelisah, membuat manusia itu kecewa, pusing, atau istilah orang ini galau, itu lantaran dosa. Nabi yang mengatakan, ma asaba min ibni adam min adan illa bisababi dambin yaksibuhu. Tidak ada yang membuat manusia itu pusing, sakit hati, gelisah kecuali lantaran dosa yang ia kerja, yang ia kerjakan. Tapi bila sembahyang berjamaah dicintai oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazhadu fi illa munafiqun qad abghadahu Allah. Tidak ada yang malas kulir sembahyang berjamaah. Ya masih sembahyang juga kan. Jangan apa sembahyang berjamaah isya 8 di rumah 4 sama. Pada 4 rakaat juga, cuma sembahyang berjamaah itu adalah sunnah Rasulullah. Allah mengistimewakan dan melebihkan itu karena perbuatan kekasih Allah. Kalau kita bicara kekasih Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa. Sampai Allah menghimbau kepada hamba-hambanya, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'da. Jangan sama sekali kamu memanggil Rasulullah, Nabi Muhammad itu, seperti memanggil kakawatan. Jangan ya Tuhan. Itu kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Wahai Ali, bermula paling disayangi daripada hamba-hamba Allah itu siapa? Abdun sajidun, seorang hamba yang sembahyang ketika dia sujud, yaqulu fi sujudihi, lalu dia berdoa dalam sujudnya. Apa yang dibacanya? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal pian tebretan. Kadang alih lagi. Itu pengakuan yang tulus daripada seorang hamba bahwa dia banyak banyak dosa. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bila orang membaca doa ini dalam sujud. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Guru Udin hafal ke Guru Udin lah. Hafal Guru Udin. Jadi bila kada hafal petakulun Guru Udin aja. Pak Haji Imran hafal juga lah. Hafal sudah. Hafal. Kada usah lawan-lawan. Lawan Guru Udin, lawan Pak Haji Imran. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang kalau ketika sujud membaca doa itu, ahabbul ibadi ilallah, paling dicintai dari hamba-hamba Allah.
hamba Allah itu banyak, tapi orang kalau sujud membaca doa itu disayangi Allah, disayangi Allah. Amun Allah sayang pian ka dosa, bini aja sayang lawan kita luar biasa. Bini sayang. Karena orang sayang itu amun handak menambahi bacaan lah, ada alamatnya tiga. Kita bila cinta, kada denang tiga ini palsu, ujuran. Aku cinta padamu, tapi kada denang tiga ini nah, batu cinta gumbal benar ya, bangsa cinta monyet. Ya. Pertama, ulama pamadahakan. Ayakhtara kalama habibihi ala ghairihi. Kalau dia sudah terlanjur cinta, maka inya itu maasilan ucapan kekasihnya. Kita cinta lawan Nabi, apa ucapan Nabi? Kita laksanakan. Cinta lawan bini, nang apa ucapan bini? Diasih. Cinta lawan laki, nang apa ucapan laki? Dia diasih. Cinta lawan Tuhan, nang apa disuruh Tuhan digawi, ya ta? Cinta to. Kalau kada menggawi, dusta itu. Dusta. Kemudian yang kedua, ayakhtara mujalasata habibihi. Dia selalu kepingin jangan terpisah lawan kekasihnya. Jangan terpisah. Lalu ada istilah peribahasa, biar jauh di mata, tapi dekat di hati. Biarpun jauh Nabi itu di Madinah, tapi di hati tetap ada Muhammad Rasulullah. Allah selalu ada dalam hati kita. Nah. Ketiga, nomor tiga. Ayakhtara ridha habibihi. Dia itu berusaha apapun kegiatan asal kekasih senang. Menyenangkan kekasih. Misalan, sudah pang diulakan contohnya ini Pak Haji Imran. Orang ini guring laki bini, nang bini cinta, nang laki cinta. Kenapa pukul 3 imbah tengah malam manggerak nang bini? Abang, hujan nang bini. Abang, ubang. Nang laki kan sayang, apa kabar sayang? Lo kayak itu aja tuh, kamu kada cinta, bangsat ini ya, bangsat. Apa kabar? Ulun bangai ya nang bini, ulun bangai. Ulun bangai sakit parut. Biasanya kada ampih sakit parut, mungkin ditukarakan obat super tetra. Tukarakan bangai. Nang laki melihat di jam pukul 3. Listrik padam. Bulan lumus. Hari muruh handak hujan. Kilat besambur. Guntur gegerugum. Orang mati jadi hantu 5. Sadang lah tuh. Tapi nang menyuruh ni orang dicintai. Wah, itu contohnya tuh. Ulun aja pang mengolahkan tuh, mun asa cocok tadi pak kada ada. Lalu pian ujian nang laki, aku yang ai sudah siap. Kalau ikam nang mau nyuruh aku pas hari nang ujian, aku payung ada bisik. Siap, bersedia. Kalau nang dicintai ini mau nyuruh pas hari nang ujian ada payung. Aku yang ai sudah siap. Kalau ikam nangkus cintai, nangkus sayangi, menyuruh aku, listrik padam, bulan lumus, kok ada sintar? Nah, dengar baik-baik. Aku turun mengabulkan hajat ikam, karena aku cinta padamu. Doakan aku, mudah-mudahan jangan dimakan hantu. Turun, Bian. Turun. Cinta panglon bini. Amun Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Amun malam tu je tuan jangan semalaman memicak. Tu artinya bahasa Banjar tu. Amun semalaman jangan memicak semalaman. Patah hajat sembahyang tahajud. Nabi nang disuruh oleh Allah Taala manuruti. Saban malam sih sembahyang tahajud walaupun situ guring belepek tikar daun kurma. Lapik tiga daun kurma aja. Subuh, tah malam, bangun sembahyang tahajud. Masih. Kalau Nabi menyuruh, masih. Kiasakan lagi nang lain-lainnya. Ya Ali. Wahai Ali, ujian Nabi. Alaika bi sholatid duha. Fis safari wal hadari. Biasakanlah engkau dengan sembahyang duha. Sembahyang duha. Karena sembahyang duha itu menurut hadis Nabi menyukuri awak kita sikungan. Jadi awak kita ini pai ada persendian 360. Ya, 360 pertemuan tulang nah. Ini ada. Nina, amun kada ada kayak itu bukti bahwa Tuhan itu alim Tuhan tahu. Ya kah Tuhan kada tahu, kada bisa mengolah kita ni. Tegal Tuhan tahu supaya nyaman besila di lantuhut bepatah, di pinggang ada persendian, nyaman duduk besila, ya. Amun hendak berebah ada pulang di belakang rebahan. Di tangan jari-jari ini berpatah-patah pulang. Mun bibinian tu kada patah jari-jari ngina kada persendian ngalih memarut nyior, ngalih memarah nyior, ya Allah. Lalakian pang kada berpatah-patah ngalih. Macam-macam ai. Asal jenar ya dah. Nah, itu Tuhan mengolahkan toh. Ya Allah. Lalu kita syukuri ya awak kita nih. Cuman ada lu mengisan semalam. Dari 10.000 manusia ada nang kada betangan. Musakat benar hidup. Nang kada betangan nih, handak bebini kada kawa. Orang kada akun. Padahal banyak BMS nyalawas di Mekah minta cari akan bini lawan ulun. Oh guru, kenapa promosi akan pang ulun mempromosi promosi akan ulun ini nah. Ulun ini nak bebini kada akun kalau pian di majelis pian tu nah ada bibinya nang handak anang handak balaki pada akan ulun insyaallah jar. Pada akan nah di majelis taklim. Bu, jurang. Apa guru? Pian nang ada ni adalah nang balu ada. Nang bujang pang ada juga. Nah hendak balaki adalah hendaknya sebertaan. Nah jurang bu, ada orang hendak babini tapi tangan kadada. Inya banyak beisi emas. Siapa akan mengambil laki inya di jurungnya emas? Berdiri saya kumpian bibini nang ke umur 30-an. Malaikum guru. Waalaikumsalam. Maaf guru kalau kota salah pandir ulun nah. Nang pian maksud tangan kada deto kada betangan kah? Kada betangan kah? Ya kaya itulah jalan. Soalnya bucap. Jadi artinya emas guru ay. Ulun biar kada emas laki asal betangan. Jadi penting ini penting. Ulur biar kada bamas lagi asal betangan. Kenapa gerang jurang ngalih beragap? Ujar. Itu orang pakauman tak? Pakauman. Nah, jadi suku. Jadi kalau kita sembahyang doha. Itu kalau istilah kita minum banyu di warung bayar kuntan. Cukup ujar Nabi kita Muhammad SAW bayar kuntan mensyukuri
persendian yang 360 itu dengan dua rakaat subatai duha, sembahyang duha. Fainahu idza kana yaumal qiyamati, maka bahwasanya apabila terjadi kiamat, yunadi munadin min fawqi syarafil jannah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat berpanggil-panggil di atas surga, di surga. Masya Allah, ujar malaikat di atas surga, ainal ladina kanu yusalluna ad-duha, hei orang di padang mahsyar, siapa di antara kalian ini yang waktu di dunia kadeta tinggal hari-hari sembahyang duha? Saban hari sembahyang duha. Ulun mah lagi sekolah pian jadi paguruan, nyawa nangai kada bedagang kada, bahuma kada, pegawai kada, supaya lancar nyawa rezeki jangan kada sembahyang duha. Ya sembahyang duha tuh pintu rezeki ya eta. Lalu pianlah ulun nih kurang lebih ya ada pang satu tahun sako. Ada kawan ulun Bukhari ngarannya, Bukhari. Orang kuliling binting kahilir pada mata pura. Kuliling binting. Ulun dengan kawan pinan duai. Inya kada pinan duluan ulun. Ulun salami. Anak menarik kuping kote. Siapa ikam? Ujar. Siapa ikam? Ujar. Mau jauh kada pinan dua kasih itu aja kok. Kada pinan dua aku nah. Ujar. Maja ku waktu sekolah aku saban hari manukaran banyu guru seminggu sekali bepintaan. Oh ikam Sufyan tah? Oh iya. Hanya ingat mak ya semalam kurus ya. Ini lama ya. Ayo lah Buhari. Semalam waktu sekolah tuh aku makan iwak karing kalau tah. Wah ini kambing kawan orang belamak ya. Mun putungan kada ada ubah-ubahnya pang ya. Pang kada ubah-ubahnya situlah ya. Ya aku Buhari ajak aku ni ubah jadi hantu, ikam ku makan bedahulu. Kada ubah-ubah iya wah. Jadi hari kiamat malaikat disuruh Tuhan pengumuman siapa-siapa nang waktu di dunia sembahyang duha hari-hari. Paling 5 menit. 5 menit sembahyang duha itu jangan kada sembahyang duha, itu tiket masuk surga. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin ya. Masuklah kamu ke dalam surga dengan pintu duha. Ini ada pintu duha. Kalau orang pemuasa pintu rayan. Ada babnya bab spesial khusus sama di pom tuh. Aneh pengisian khusus di situ selajur. Ini orang khusus juga karena sembahyang duha khusus pintu duha. Karena rajin puasa khusus pintu rayyan. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati dhuha. Tidak mengutus oleh Allah daripada nabi kecuali memerintahi akan dia dengan sembahyang duha. Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul diperintahkan oleh Allah dengan sembahyang duha. Ya Ali, min karamatil mu'mini, di antara tanda orang beriman nang bakaramat. Nah, Pak Jimran, tanda orang beriman nang bakaramat. Pertama, zaujatun muwafaqatun, punya istri yang serasi. Ulun menya bisa menyebut ya, serasi itu. Tolah Gurudin lah. Punya istri serasi. Seirama. Punya laki serasi. Seirama kayak nabi ta. Nabi kan lawan bini ta. Kayak apa aja masakan bini itu kada mawadah nabi. Disuruhi Siti Aisyah
besokan Ruti lawan Coka masih bisa memuji nikmat nikmal udum al khubz wal asal al khubz wal ya nyaman benar ya Nabi makan roti lawan cuka. Masih bisa memuji bini ya, kita jangan macam-macam dah. Amun handak dapat karamat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, pasangan serasi ideal harmonis, nah harum manis ya, kada bewadaan, kada behinaan, makan umah-umahnya. Aku masalah makan ni macam-macam nang suah aku makan. Ketupat kandangan suah. Di Jawa makan masakan Sunda, masakan Madura, di Mekah masakan Arab. Ku banding-banding lawan masakan ikam menyai, kada taparak-parak. Woi, hapok lior. Nah, itu kan memuji bini ta. Untung bila untung memuji bini untung, apalagi memuji Nabi. Luar biasa. Bini haji dipuji untung, Allah memulai memuji Nabi. Ya. Lau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Puji Tuhan. Seandainya engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kasar, keras hati, orang kada tertarik kepadamu. Tapi Nabi itu luar biasa. Jangan kawan, lawan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Nabi. Oh, baik. Nah, belum tak belum mulut nih. Berpuji-pujian kalau tak. Ujar orang nang mahabbah lawan Nabi tak. Syairnya. Kullu maddahin li taha abadan laisa yudam qad habahu Allahu jahan fasama ala maqam. Orang nang katuju memuji Nabi untung, kada pernah rugi, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad habahu Allahu jahan, Allah memberi berkat kedudukan yang tinggi, pasama a'lal maqam, semakin tinggi semakin tinggi. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tanda orang bakaramat beisi pasangan serasi, artinya datang nang laki lajang limbai kada bebewean, tapi nang bini mahargai laki datang. Assalamualaikum jin laki. Waalaikumsalam jin bini. Aku manya kada bebewean nah. Tarikan kada ada. Ujian nang bini sambil takureheng. Ulun pian datang tu gin sanang dah hati ulun biasa. Harap benar hati ulun kalau ku pian tarumpak motor. Kalau pian terumpak bican, nang paling ulun hara akan kalau ku singgah di warung Inor. Marah pian kada membawa pisang, marah pian kada membawa durian tiwadak macam-macam, tapi nang pian bawa nyaman pada durian. Nang apa kada tahu jua kok. Itu bini nang serasi. Laki datang mau unjun, bulihi saluang picak. Laki orang 2-3 kilo. Tapi nang bini ini orang nang serasi tadi. Anu menyai na talu ikungannya dapat saluang. Itu abah nyai. Alhamdulillah kita syukur ya abahnya ini. Itu kadang ngalih menggawi. Talu ikungannya disiangkan. Itu di kita gangan kangkung aja dibebanyaki kangkung. Tungkolnya na. Ulahan acannya. Alhamdulillah jana lagi. Hebat bini ku. Bakaramat ni tu. Amun nang kada bakal di mana nang munjun. Itu lagi orang 3 kilo. Salah 3 kong. Ya ta menumpalak inya, ya lah menumpalak. Tu kada serasi ngarannya. Kada bakal ambat nang lagi. Kedua, wassalatu jama'atan.
bila sembahyang lalu berjamaah, kada kalanggar, kada ke masjid, di rumah tetap berjamaah, berjamaah. Wajiranun yuhibbunahu, bagana di lingkungan jirannya setuju lawaninya anita. Bisa kita tak? Kita kayak ini pai, mau ukur orang katujuh kada katujuh tuh, ada standarnya. Ujar orang Arab nang pintar, kapaka adaban linapsika, ijtinabu ma takruhu min ghairika. Cukup engkau tuh berkesan, sulit melupakan, yaitu engkau menjauhi sesuatu yang engkau tidak setuju dengan orang lain. Misalnya, bila kita kada katuju di wadah orang, jangan wadah orang, nyaman benar. Bila kita tuh kada katuju dihina orang, jangan menghina orang. Nyaman ya Allah. Berata ya rumah. Berduit pengada. Di IG sini orang susah. Kita orang berduit. Nukar itu, benam. Kukusnya aja nang berhilang. Kukusnya berhilang. Itiknya kada. Nah, itu kada baik tak. Lawan pulang si susah ini jangan nak membeles. Mantang-mantang si suge kada memberi kena bila aku berduit tunggu pembalasan. Nah, ya. Membenam itik kada memberi menyanga guru ti wadak kada memberi handak bahai jin anak makan itik bapang bebenam kena kita bila suge. Handak makan guru ti wadak kena bila kita suge. Pabila suge bah. Waktu itu kan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono illegal logging belum ada, boleh menabang kayu di hutan, tulak nabah ke dalam hutan beramu sebulan keluar menjual kayu nukar itik 12 ikung. Kada orang sugih pagi meranai gesen mehintal wakan salahnya kada sehari sekong nyembelih kukusnya kibah ke rumah orang sugih. Nah, serangan balik. Ya, sehari dua hari orang sugih ini kada apa-apa, kada apa-apa. Agap angin aja. 4 hari serisman juai. Tapi saya muka lo kan, apa rumah ikam tuh? Restoran kah? Rumah makan kah? Kada apa aja? Belajar sugih. Itu membeles sebenarnya. Kada 12 hari 12 ikong susah hai pulang apa habis sudah. Nah sudah paslon pisau ini pasal pada bicara puasa insyaallah minggu dudi demikian lebih kurang mohon maaf wallah muafiq li hukmi thoriq billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.